perahara rumah tangga antara Putra Siregar dan Septia Yetri Opani masih bergulir di pengadilan agama. Akhirnya, setelah dua kali mangkir, Putra Siregar pun menghadiri sidang mediasi dengan harapan bisa kembali rujuk dengan sang istri. Sidang perceraian mereka kini memasuki proses mediasi ketiga yang digelar di pengadilan agama Jakarta Timur hari ini selasa 24 Januari 2023. Gugatan cerai itu dilayangkan Septia Yetri Opani pada 29 Desember 2022 lalu. Putra Siregar hadir sendiri tanpa didampingi kuasa hukumnya. Setelah menjalani sidang, ia pun menyempatkan menghampiri awak media yang sudah menunggu. Putra Siregar lantas membeberkan hasil sidang mediasinya yang telah berlangsung dengan Septia Yetri. Dalam pengakuannya, Putra Siregar menyatakan masih ingin rujuk dengan sang istri. Pemilik PS Store ini mengatakan bahwa Septia Yetri juga bersedia untuk kembali rujuk. Adapun alasan utama yang membuat Putra Siregar mempertahankan rumah tangganya yakni anak-anaknya, yang mengaku sangat memikirkan masa depan sang anak. Selain itu, Putra juga menyebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin rujuk dengan Septia. Menurut pengusaha ponsel itu, tidak sedikit syarat yang harus dia penuhi untuk mempertahankan rumah tangganya, termasuk perubahan sikapnya ke depan dalam berumah tangga. Sebelumnya, Septia Yatri Opani memutuskan tidak lagi tinggal satu rumah dengan Putra Siregar. Septia telah berpisah rumah dengan Putra sejak mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada akhir tahun 2022 lalu sampai ke persidangan. Hmm. Tapi pun di sini tadi dipermudah kok dan selalu dibilang kalau bisa ya gugatannya dicabut biar e, baiklah buat semuanya. Karena perceraian mau gimana pun kan pasti nggak baik lah. Korbannya anak-anak juga kan. Apapun ceritanya nggak baik lah. Berarti hasil hasil mediasi. Nah, bisu mediasi sini Jadi mungkin lihat ya mediasi. Ditanya dong mau biar mediatornya. E, dari istri saya, Septi, masih mau rujuk atau enggak? Oh enggak, berapa lama ninggalkan rumah itu dulu yang penting kan ya. karena yaitu penyebab utamanya karena kalau udah ninggalin rumah itu kan dia masih status istri saya ya gitu kalau udah ninggalin rumah kan otomatis komunikasi jauh itu dulu yang dinasihatin oleh mediatornya jadi sehingga sampai ke sini gitu lalu kedua ditanya masih mau rujuk gak? Alhamdulillahnya setianya mau, gitu. Sayangnya juga apalagi, ya kan? Bukan anak-anak mau, ya. ya gitu. Terus, ya ini persyaratannya lumayan. Boleh boleh <laughs> ya, ya, dibocorkan sedikit, Bang? Ini banyak banget. Salah satunya, Bang, mungkin? Aset paling banyak sih yang dibahas. Aset. Aset-aset, Ada. sayang. Tapi, kayaknya, ya, ini deh. Ya. gua takutnya jadi pelintiran-pelintiran. Masalahnya ini kan kita mau damai, ya. ya Semuanya kan ya. juga nanti mungkin berkeluarga karena ini kan bukan ibadah yang sebentar ya sekali lagi gitu cuman memang yang paling ya gitu deh saya Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya